semua ingat saya collab. Yang Abang Azman buka baju, kos saya yang Mak Saleh tu buka kasut, siap kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi puasa yang keberapa ni ya. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa sekali lagi kepada semua rakyat Malaysia. Dan hari ini saya bersama dengan pemain nama dia aje dah lain macam. Pemain junior juga. Saya datangkan untuk borak santai bersama saya. Sebelah saya perkenalkan dulu Montana. Kan, Montana kan, nampak? Nama pun dah lain tau, Montana. Okey, sebelum tu boleh dapatkan cap, mask dan juga baju-baju serta sandal people brand Azman Adnan di www.montana.com. Dan kepada semua peminat, jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan. Assalamualaikum. Nama saya Fairuz Montana. Saya dilahirkan di Kuching, Sarawak. Saya bermain dengan Selangor selama lebih kurang dalam 4-5-6 tahun. Kemudian saya pergi ke PKNS dan saya pergi ke ATM. Last career saya bersama Felda United. Sebenarnya terfikir daripada tadi kan, nak tahulah daripada dulu kan. Dia ni pemain remaja dunia yang rapat dengan saya masa di Selangor. Serta dia pelapis lah. Nama Montana ni macam mana boleh keluar Montana ni? Macam Scarface lah. Shout out to my little friend. Okey, Tai. Nama Montana ni, saya pun kadang saya risik kat Tai. Oh. Saya sendiri pun risik. Alamak. Saya kebetulan saya tanya ayah saya. Ayah saya ni bekas askar. Okay. Itu that time bapa saya ni British Army, belum lagi convert ke askar Melayu. Mana so, kita anak askar lah ni. Sama anak askar Tai. Lepas tu ayah saya pergi ke Australia, saya tak salah saya. Kat sana ada satu daerah nama Montana. Then time tu mak saya tengah sarat mengandung jugaklah. Okey. So dia pakai dapatkan nama tu daripada Australia. Oh, daripada Australia. Ha, so yeah, lekatlah Fairuz Montana tu. International nama. Okey. Pengalaman ni panjang dai. Sebab saya ni dilahirkan daripada Akademi Bola Sepak Negeri Selangor. So kami base di tempat latihan senior team. Kananjaya. So kami akan training balik asrama 12:30, 3:30 petang budak akademi akan training dulu. So dalam pukul 4 lebih baru result league training, then last set baru senior training. Time itulah budak akademi berkumpul tepi padang tengok senior-senior ni training lah. Termasuklah legenda kita Abang Azman Adnan. Time itulah yang saya nampak kelibat bintang-bintang ni. Lagi satu nak lagi dengan cerita, kita orang ni budak akademi, kita orang ni yang kutip bola dia orang masa lawan. Kalau saya dulu, kami lah tukang kutip bola. Senang cerita, dia orang sepak bola tengah game, kami ni tukang kutip bola. Time tu kita panggil ball picker. Setiap game memang kami pula beruntung, kami naik bus player. Sebelum player diambil di hotel, time tu Holiday Inn tak ya. Sekarang quality hotel pun dah tutup dah. Sebelum player naik bus tu, tukang-tukang kutip bola ni yang akan pergi dulu stadium, then bawa-bawa ambil player pergi ke stadium. Bawa ambil player sini. Pemain sini pergi stadium. Okey, masa dia akademi je, nama dia dah jadi sebutan dekat FAS tu. Jadi saya pun tercari-cari juga siapa Montana. Yalah, nama Mak Saleh kan, Montana kan. Jadi bila saya risik dan saya tengok ada satu hari tu diorang training awal pukul 3 petang tak silap, dan saya pun nampak, oh, budak ni memang boleh katakan masa tu dia kira salah seorang bakal pemain remaja yang akan naik. Jadi dari situlah saya mengenali Montana. Itu kejadian betul. 2012, saya time tu saya dah give up dengan bola. So 2012 tu saya mencari pekerjaan dan saya ada satu member so kerja kat satu dewan ni lah. Dewan ni pun saya tak boleh mention siapa nama dia, nanti kan. Nanti saya takut otai pula nanti mengamuk. Tak boleh otai. So kat situ lah jadi start pengalaman saya sebagai cuci toilet, cuci dewan, sawang-sawang tu, cuci toilet perempuan, potong rumput, cuci kereta. Cuma kat situ je saya tak berkesempatan tai cuci kereta kebal dengan kapal terbang je tai. Semua dia bagi saya satu orang. Okey. Nah, tapi saya sempat kerja seminggu je lepas tu dah saya buat kerja lain lah sebab tak tahan sangat dengan saya seorang. Saya kena buat semua, memang time tu body saya tak larat lah. Mungkin that time saya rasa diri saya dah tak bagus. Saya ni saya jujur saya cakap lah, sebab time tu bola lah semakin lama semakin laju dia punya pace. Mungkin masalah injury pun ya juga. Mungkin that time saya memang saya dah rasa dah malas nak main bola rasa kot. Saya give up lah tahun
2012. Saya ingat kita ni. Kepada semua pemain remaja yang telah menjalani latihan bersama akademi ke, tak kisahlah, tak akademi pun, tak menjalani latihan dengan kelab sukan ke, apa, sekolah sukan ke, mereka masih berpeluang untuk menjadi seorang pemain bola sepak. Yang penting, mental kena kuat, usaha, dan yang paling penting, orang sokongan. Maksudnya, sokongan daripada keluarga kena main peranan untuk membantu pemain-pemain muda ni ke hadapan. Kerana bukan senang jadi pemain bola sepak dengan tekanan. Walaupun main peringkat remaja, tekanan dah dirasai lah. Betul, Mun? Betul. Walaupun peringkat biasa je. Peringkat remaja, peringkat MSSM ke, peringkat Piala Razak ke, Piala Milo ke. Dekat situ je, diorang dah belajar. Kena terima tekanan. Jadi, mungkin player yang mental kuat, dia boleh ke depan. Yang mental 50-50 ni, dia boleh jadi give up. Itu yang bahaya. Bagi saya, kepada pemain muda, jangan cepat putus asa. Saya masa kita kembali balik pada akademi tu, saya ada pasang impian. Bilalah aku dapat bermain dengan bintang-bintang yang aku tengok time latihan ni. Sebab saya bukan bodek otai tau. Sebab depan mata, short sprint ni memang terlalu jahat. Tertinggal Mak Saleh semua time tu. Tony Cotty je tak ya? Tony Cotty, Mehmet, Joseph Biskik. Time tu that time adalah main short sprint Ken Warden buat. Terus, memang laju. Memang laju tu. Lepas tu ada pasang impian. Bilalah aku dapat bermain dengan Azman Denan ni. Syukur Alhamdulillah Allah merealisasikan impian saya. So, 2004 dapatlah bermain dengan orang yang bernama Azman Adnan. Perasaan memang happy sangatlah sebab main dengan legend kot. Striker, one of striker Malaysia dan yang pernah ada bernilai 1 juta dulu. Tak terkejut. Sebenarnya dia boleh pergi, bukan tak boleh pergi. Cuma dia ni orang cakap kira panas baran juga. Nampak je macam ni kan. Dia panas baran ni. Cuma satu saya ingin ceritakan lah. Ni cerita lama lah. Dulu sebelum pemain-pemain bola sepak nak dapatkan lesen fitness test. Kita ada fitness test lah. Sebelum nak dapatkan lesen sebagai pemain bola sepak, ada fitness test. Cooper test lah. Cooper test. Okey, Cooper test. 12 minit, 7 round setengah. 12 minit, 7 round setengah. Saya ni penyerang. Kalau speed, saya berani cabar. Bak kata Mon tadi, panggillah Mak Saleh ke apa ke, saya berani. Tapi long distance ni, biasalah setiap orang ada weakness, ada dia punya strength. Jadi saya punya weakness memang ketara. Long distance saya ada kurang sikit. Jadi untuk lepaskan lesen tu, pukul 6 pagi diorang ni dah datang. Untuk ni, dipantau oleh FAM. Pagi, pukul 6 diorang dah sampai. Dia, Fadil, Razman, Lut Abu Hassan. Empat orang, empat penjuru padang. Menjaga saya. Bukan dari jaga apa. Bagi kata-kata semangat dan dalam masa sama membantu untuk melepaskan target tu. Akhirnya berjaya. Pasal saya walaupun orang remaja, saya memang ingat diorang sampai bila-bila. Kerana diorang lah pukul 6 pagi dah sampai padang. Gila. Dah sampai track tau. Bukan padang tau. Track. Jadi diorang yang membantu saya untuk lepas. Untuk mendapatkan lesen sebagai pemain yang melepasi Cooper Test. Sebab dia kalau tak ada lesen tai, dia tak boleh bermain tai. Tak boleh main. Tak ada lesen, tak boleh main. Yelah, umur pun dah berapa. Tapi kalau short speed masa tu, macam Mun cakap lah, saya berani panggil lah siapa ada masa tu. Wah, ketika tu saya umur 15 tahun, saya mewakili Malaysia bawah bimbingan coach Lim Tiong Kim. Time tu semifinal lawan Korea Selatan, tak salah saya. Tu saya dapat half field bawah lagi dalam area saya sendiri. Saya nampak keeper tu ke depan, then saya buatlah satu hantaran jauh dan nanti saya melemaskanlah keeper Korea Selatan tu tadi. Berbaik. Saya melepaskanlah. Saya dapat menjalankan gol dari tengah. Tapi tanya Mon, sebab benda-benda macam ni akan jadi ingatan. InsyaAllah. Sebab pengalaman tu. Ada duit pun belum tentu boleh buat macam tu. Lepas tu yang mengejutkan, ketika nak ambil award tu, saya tak tahu saya akan dipanggil. Sebab saya datang lambat time tu. Malaysia, time tu tim Malaysia di hotel siap lambat. Kami akan meraihkan semua tim di Sunway Lagoon. Dan diorang panggil, nama ni award kau. Saya tengok, jaringan ternyata Asia Pacific time tu saya dapat. Alhamdulillah. Tahniah. Mungkin kalau sekarang Faiz Zubri, saya dulu kot. Kalau saya dulu kot. Tapi cuma time tu tak ada viral lah, Tai. Zaman kita dulu mana ada handphone pun tak ada kamera. Betul. Kalau ada kamera pakai Kodak tai. Pakai Kodak. Pakai Kodak. Kalau ada kamera masa tu, otai pun takut sampai sekarang kan. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni atau dekat sini atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah.
on tak on? Ha, kalau on, abang teruskan. Ini saya rasa government lah, kuasa government. Pun coach sahabat saya ada kat ujung tu. Dia punya son juga tu. Saya pernah tanya coach Oga, coach kenapa gelangan saya gate mula tu? Saya ke sebab saya time tu kecil. Saya tak setinggi ni. Dulu saya rendah, betul tak ya? Saya kecil je. So dia kata saya rising dia sama macam gate mula tapi ada touching score tu time tu. Tu dia gelangan saya gate mula. Terlebih dulu, kita minta maaf kata kat dia orang. Okey, okey, okey. Okey, minta maaf kalau dia orang kata eh. Jalan, jalan, minta maaf, minta maaf eh. Ini flow kau. Sorry ah. Saya bukan MU. Saya Liverpool. Tak. Sebelum tu ni flow kau. Saya Liverpool. Minta maaf bukan MU. Bukan parlimen kau cakap apa nak cakap. Sorry eh, saya bukan MU. Saya penyokong Liverpool tega. Tapi tak adalah tak sok. Liverpool. Saya Liverpool tai. You never walk alone. Tadi kan saya pakai baju Liverpool. Okey. Pasal Eric Cantona. Kejadian ni time tu ada bola sepak pantai jemputan daripada Malaysia. Time tu tak salah saya Perancis ada, Brazil ada. Dalam berapa tim lah time tu, dalam tim tu yang bermain Tiong Kim, Hassan Sani, Ismail Ibrahim dan saya tak ingat berapa lagi legend. So coach Tiong Kim call saya, Mon, you nak tengok game, you datang hotel. Then saya datang hotel, saya duduk depan betul depan lift time. Duduk depan lift, menjelma lah Eric Cantona. Macam biasalah kamera dah standby. Kamera dah standby. Saya terus meluru dekat Eric Cantona. Saya minta bergambar dengan dia. Alhamdulillah saya dapat bergambar Eric Cantona. Kepada penyokong MU, kalau anda penyokong tega, kalau tak ada gambar legend Cantona, tak payah sembang lah. Betul. Kita ya? Betul. Kalau tak ada gambar dengan Cantona, tak payah. Yang terbaik saya untuk individu itulah saya dapat jaringan tercantik Asia Pasifik. Dan dalam liga-liga untuk kejohanan remaja, saya pernah mendapat pemain terbaik sebanyak 3 kali berturut, Piala Coca-Cola. Dan untuk medal pula, saya pernah mencapai kejayaan treble, Malaysia Cup, Liga Perdana, juara Liga Perdana dan juara FA Cup. Itu pencapaian saya di tahap profesional lah. Kalau kita tengok sejarah Montana daripada rekod fakta dia, dia seorang pemain yang orang cakap berkaliber, berbakat. Kita dapat tahu banyak pemain terbaik pun sampai 3 kali. Lepas tu dah pernah juarai 3 piala treble. Jadi bila kejadian yang tiba-tiba dia menghilangkan diri tu, mungkin ada sesuatu yang tak kena lah oleh persatuan dengan dia. Itu hanya dia aja yang tahu. Saya rasa sedih lah sebagai orang. Komen bola sepak ni banyak berjasa, tapi janganlah kita tinggalkan diorang seperti macam tu. Saya mengharap puan ni semua persatuan-persatuan yang mana pemain-pemain yang telah berjasa untuk negeri ke untuk negara, boleh-bolehlah jeling-jeling lah untuk apa, membantulah pemain-pemain. Nak cerita lah kalau yang pasal cuci toilet tu, saya clearkan. Saya pun jenis dengan Abang Azman ni pun jenis terus terang punya. Yang bos saya tu pun ex-player juga, Tai. Tapi kenapa kau buat aku macam, tak apalah. Aku nak kerja situ, kita terima je lah, Tai. Tapi seminggu je lah. Dia senang macam ni. Yang bila sebut ex-player ni kan, banyak terjadi. Kadang-kadang, yelah, dalam satu-satu tim tu, coach semua ada. Dan pemain-pemain kan, akan mengikut arahan coach. Jadi bila sesuatu tak jadi, coach lebih blamekan kepada pemain. Sebab apa? Dia nak jaga periuk nasi dia. Ini yang berlaku kebanyakan dululah, kan sekarang lah. Dululah. Sekarang saya tak tahu. Saya pun tak ikuti sangat perkembangan. Cuma saya tahu sekarang dah profesional. Okey, 2004, training kami selalu di satu coach tu, ke coach daripada Argentina, Omar La Rosa. Dia bekas pemain Piala Dunia zaman 76, saya tahu ya. World Cup, dia champion. Argentina. Dia champion. Dia champion. Okey, dia suka training pagi, dia tak suka training petang. Tapi pagi memang larian favorite dia lah daripada bola. So lari lagi banyak daripada bola. So dia punya finishing, dia punya cooling down tu, dia akan so lari 30 minit dah. Betul. 30 minit. Okay, kita dapat tangkap dah apa saya cakap? Tak lagi. Tak dapat lagi, okey. Saya teruskan. Okey, habis training, so kita cooling down. So coach Omar cakap, okey, standard lah. Dia akan lari 30 minit. Itu cooling down untuk kita habis training, lari-lari. Player masing-masing tak larat. Syukur Adan tak larat, Azrami Buhan tak larat, Azman Anan tak larat. Ramai lah otot-otot yang tak larat yang akan menjadi bangsa dia.
adalah Fairuz Montana. So saya terdengarlah suara Mon. Kejap. Mon, kejap saya dengar, ingat gitu. Rupanya Abang Azman panggil. Ya bang, kita orang dah tak larat ni. Kau bawa buat pengsan. Saya bawa buat pengsan. Kelangkabut satu tim. Semua datang kat saya, ingat saya collab. Semua ingat saya collab. Yang Abang Azman buka baju kos saya, yang Om Mak Saleh tu buka kasut, siap kipas. Ingat saya collab. Saya terpaksa berlakon macam collab, macam pengsan. Time tu nak gelak, tak boleh gelak. Yang Abang Bob dah gelak belakang-belakang, saya dengar lah gelak. Saya dah macam, kalau awak tengok tu, suasi tu memang semula jadi, tapi jadi. Saya boleh pengsan. Dia macam pelakon juga. Sebab Abang Man cakap, Mon, kau buat pengsan, Mon. Kita tak larat ni. So, automatic, saya terus rebah, semua kerumun. Buka baju, siap ada yang tekan. Tekan, terus stop training. Last kali saya ingat, Ismail Ibrahim datang, coach Ismail Ibrahim datang dekat saya, siap macam ni. Sudahlah Mon. Sudahlah Mon. Itu antara momen yang saya rasa bagi saya akan simpan sampai sekarang lah. Akan simpan sampai sekarang lah. Baru ingat balik lah. Ingat Tai? Ingat? Tapi ada satu lagi momen Tai. Ada lagi? Ada satu yang saya tengok. Apa? Cukup Mon, jangan lebih-lebih Mon. Skill otai tau. Ni depan mata lah. Saya, Fadil, Rudy ada. Semua depan mata lah. Bola travel, tengah long ball travel kat otai. Saya peng otai tu. Kami satu team. Team kami ni memang second team. Yang first team tu, yang dia setting tu, lawan kita punya second team. Memang payah lah nak makan second team ni sebab second team ni memang semua boleh main. Bola travel, dia first touch, kaki kiri, masuk kangkang Mak Saleh tu. First touch tau. Second, dia placing score. Kita celebrate macam mana tu? Otai buka baju. Celebrate pergi kat coach. Bagi bengang. Sebab kita time tu kita on fight. Bermakna kat situ, bermakna second team ni pun boleh bermain. So, apa yang saya nampak kat Abang Man ni memang seorang yang betul skill lah. Dia boleh buat one touch. Kangkang, bukan beat. Kangkang, lepas tu satu placing je. Placing dia memang jahat lah. Tak dinafikan. Dengan body dia. Body dia pun pernah terkena juga dengan Nizam Jamil. Depan mata saya juga. Dia ke kanan, Nizam ke kanan. Abang Man ke kiri, dia ke kiri. Sampai Nizam cakap, sampai sini tu sekali. Abang Man punya skill lah. Saya tak nafikan. Memang Azman Denan ni seorang yang skillful lah bagi saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Abang Man kerana mengundang saya untuk sesi kali ini bersama sahabat saya Fadil Rudy untuk sesi temu ramah ni. Saya banyak terima kasih lah. Walaupun kami ni bukan bintang seperti Abang Azwar Denan, tapi Abang Man sanggup panggil kami ni sebagai as video player Abang Man. Saya mengucapkan banyak terima kasih lah. Okay Mon, tak ada apa. Tujuan panggil tu bukan apa. Sebab kita nak mengimbau kenangan kita. Walaupun masa tu saya dah kira penghujung-penghujung kerjaya. Awak baru nak naik. Jadi orang cakap apa, silaturahim tu tak boleh putus. Jadi saya sendiri ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang. Saya rasa berbangga lah. Dan saya juga tidak lupa ingin mengucapkan tahniah lah si Azwanan kerana telah ada jenama sendiri. Semoga selalu sukses Abang Man. Semoga dimudahkan segala urusan. Semoga berjaya dalam bidang yang sekarang ni Abang Man ceburi ni. So tapi kain memang kualiti memang terbaik lah. Sebab saya sendiri pakai, mula tak percaya juga otai cakap kan. Tapi bila pakai tu, kualiti memang terbaik. Kalau betul siapa nak order jersey, boleh order dekat Abah Azman ataupun apa? www.monyok.com. Lepas tu dalam trademark YouTube, So, bukan nak puji tapi kualiti jersey memang terbaik. Sebab saya sendiri dah pakai dah. Memang terbaik. Okay. So, tahniah Abah Man. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Mon. Dan kepada semua, sampai di sini saja. Borak santai bersama dengan Montana. Dan kepada semua peminat, jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan. Subscribe channel The Azman Adnan.